Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama saya Hanafi dari rumah Jogja. Kali ini kita akan mereview sebuah rumah baru siap huni yang lokasinya ada di Jogja Timur, tepatnya di daerah Jalan Solo KM 14, Desa Tirtamatani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Sebelum lanjut, bagi Anda yang baru saja mampir di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan update rumah Jogja yang dijual. Rumah ini tipe 60 dengan luas tanah 106, 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Harga 450 juta nego langsung pemilik. Untuk legalitasnya SHM dan IMB, rumah hadap timur. Ini akses jalannya, mobil ataupun truk masuk sampai rumah ini. Dan ini adalah gambaran lokasi dari rumah yang dijual. Jadi ada di Jogja Timur, di Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Ini ring road utara, dan ini ring road timur. Dan lewat Jalan Solo, Jalan Raya LPMP ke utara. Lokasi cukup strategis, dekat dengan kantor LPMP ataupun Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Yogyakarta. Hanya 900 meteran saja. Kemudian untuk lokasi ini dekat dengan beberapa candi, diantaranya Candi Kalasan, Candi Sambisari, dan Candi Kedulan, dan juga Candi Prambanan. Untuk pasar, ada Pasar Prambanan dan juga Pasar Kalasan di sebelah sini. Dan untuk rumah sakit, di sini paling dekat adalah Rumah Sakit Bhayangkara, kemudian ada Pantirini dan juga PDHI. Dan untuk kampus di daerah sini paling dekat adalah Kampus UKRIM. Ini Kampus UKRIM-nya di sini. Ini jadi ada di Jogja Timur, masih masuk wilayah Sleman, belum masuk ke Klaten. Perbatasannya adalah di sini. Rumah ini cukup strategis karena hanya berjarak 300 meteran saja dari Jalan Raya LPMP. Rumahnya hadap timur. Ini nanti ada bonus pagar, gerbang, dan kanopi untuk carport. Jadi nanti ini dipasangin pagar. Ada dua akses untuk menuju ke dalam rumah. Yang pertama yang sebelah kiri tadi menuju ke ruang keluarga. Kemudian pintu utama dari carport menuju ke ruang tamu. Ini di bagian depan ada hiasan. Ini berupa roster. Ini pintu menuju ke ruang keluarga. Kemudian ini akses utama menuju ke ruang tamu. Ini carportnya menggunakan keramik kasar ukuran 40x40 cm. Itu jendela kamar tidur, di atasnya ada roster. Untuk genteng menggunakan genteng beton, rangka atap baja ringan, dinding bata merah. Kemudian untuk lantai rumah ini menggunakan keramik ukuran 50x50. Ini teras depannya. Kemudian di sebelah selatannya itu paving block, dan di ujung taman. Ini teras depannya, pintu utama, dan listrik 1300 watt. Kusen menggunakan kayu jati untuk kusen pintu dan juga kayu kusen jendela
Kemudian untuk finishing cat semprot melamin. Di atasnya ada banyak roster, dan ini lampu standar menggunakan fitting standar. Ini paving block, ada keran air di depan. Ini pintu menuju ke ruang keluarga. Ini masih ada sisa tanah, bisa untuk ditanamin tanaman di sini. Baik, kita langsung saja masuk ke dalam rumahnya. Saat pengambilan video ini, kita belum mendapat denah dalam, jadi belum bisa kita sertakan denah dalam dari rumah ini. Rumah ini terdiri atas 3 kamar tidur, 2 kamar mandi. Lantai utama rumah ini keramik 50 x 50 cm. Tembok bagian bawah ada plinnya, dan ini plafon gypsum board. Ini dengan model drop ceiling. Tinggi plafon 3,3 meter. Ini kamar tidur yang pertama. Kusen menggunakan kayu jati finishing melamin. Di atasnya ada 3 buah roster. Ini kamar tidur pertama. Jendela hadap ke timur. Di kamar tidur ini ada satu stop kontak dan satu saklar lampu. Untuk lampu fittingnya menggunakan standar. Kemudian untuk aksesoris PLN menggunakan merek Bruco. Ini jendela kamar tidurnya. Yang tengah bisa dibuka, yang atas dan bawah kaca mati. Ini ruang tamu dan ruang keluarga berbentuk L. Ini area ruang keluarga. Untuk dapur ada di belakang rumah. Tuh, pintu yang pertama itu adalah menuju ke area depan, kemudian tengah ini kamar tidur, kemudian kamar mandi, kemudian sebelah kanan ini juga kamar tidur. Kita ke kamar tidur terlebih dahulu. Ini adalah kamar tidur utama di rumah ini. Ada kamar mandi dalam di dalam kamar tidur. Ini kamar mandi dalamnya, pintu menggunakan aluminium. Kemudian kloset duduk. Ada keran. Tinggi keramik 2 meter. Didominasi warna hijau untuk keramik kamar mandinya. Di kamar tidur ini juga satu buah saklar lampu dan satu buah stop kontak. Kemudian saklar kamar mandi ada sendiri juga. Ini kamar mandi luar, pintu aluminium untuk kloset jongkok. Ada keran, kemudian tinggi dinding keramik 2 meter. Kemudian ini adalah kamar tidur yang ketiga. Ini ukurannya yang paling kecil dari 2 kamar tidur tadi. Jendela hadap ke timur. Di atas jendela ada roster, satu stop kontak dan satu saklar lampu. Dan ini pintu menuju ke depan tadi, pintu samping.
Dia menuju ke area depan. Ini ruang keluarga, kemudian kita lanjut ke area belakang, ada dapur dan juga area untuk jemur dan cuci baju. Ini dapurnya flat, sudah ada lubang untuk saluran kompor, dan ini tempat cuci piring. Sudah ada sumur juga, ini sumur gali, kemudian bagian bawah sumur bor. Ada stop kontak dan saklar lampu, kemudian sudah ada tandon air juga 450 liter. Jadi di area sini bisa untuk area mencuci, menjemur baju. Ini seperti ini tampilan dapurnya dari sisi sebelah utara. Baik, Bapak dan Ibu, demikianlah review kita hari ini dari rumah di daerah Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa hubungi kami melalui WA. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.